jam aktivitas masyarakat dan ekonomi di Kota Jayapura tetap dari jam 06 sampai dengan pukul 22. Satuan Tugas COVID-19 Kota Jayapura melaksanakan rapat evaluasi penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano mengatakan untuk jam aktivitas bagi warga dan pelaku usaha ekonomi akan dibuka mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam waktu Papua selama bulan Desember 2021. Sedangkan kegiatan pendidikan tetap berjalan seperti biasa, hanya peribadatan bagi umat yang akan mengikuti keputusan PPKM level 3 pada perayaan Natal tahun 2021. Untuk tempat-tempat peribadatan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 23, 75%. Tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Desember, itu Kota Jayapura pada level 3 seluruh Indonesia, dimulai pada tanggal 24. Ketua Pansus COVID-19 DPRD Kota Jayapura Yuli Rahman mengatakan meskipun COVID-19 di Kota Jayapura sudah melandai, tetapi masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya, mengantisipasi segala kemungkinan terkait dengan gelombang ketiga, yaitu virus varian yang baru, ya, Omikron, itu kita tetap waspada. Untuk masyarakat tetap harus pakai prokes di tempat perbelanjaan, juga di mal-mal, juga di hotel-hotel, dan juga di tempat wisata itu tetap harus prokes. Melvi Andres Pamangguri, Noken Live melaporkan.